Dari besi. Episode 25 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku Ririn. Hari ini kita akan belajar dan bermain bersama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, aku mau tanya, hari ini hari apa ya teman-teman? Kalian tahu tidak nama hari yang biasanya kita libur sekolah? Apa ya namanya? Iya benar, biasanya kita libur sekolah kalau hari Minggu. Hore, jadi makin semangat kan pagi ini? Tada, pasti kalian bingung kenapa aku membawa penggaris besi ini. Aku mau membuat engklek pakai penggaris ini. Oh iya, penggaris besi ini tajam dan keras. Jadi kalian harus berhati-hati saat memakainya ya. Kalian tahu tidak cara membuat permainan engklek? Pertama-tama, kita buat dulu garisnya. Seperti ini ya. Kalian juga bisa menggunakan kapur atau batu untuk membuatnya. Nah, sekarang sudah selesai. Kalian bantu aku melompat ya. Kita harus melompat bersama supaya tidak kena garisnya. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3, lompat. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, lompat. Yah, aku menginjak garis. Pasti kita melompatnya tidak bersamaan. Yuk kita ulangi. 1, 2, 3, lompat. Yeay, kita berhasil. Bermain engklek seru sekali ya teman-teman. Ririn sedang main ya? Iya Bu, sini Ririn bantuin bawa belanjaannya. Boleh, terima kasih sayang. Sama-sama Bu. Teman-teman, yuk kita bantu Ibu memasak. Pasti seru. Ayo kita ke dapur. Aku bantu potong tempenya ya, Bu. Ririn bantu Ibu cuci sayuran aja ya. Kenapa Ririn tidak boleh potong tempe, Bu? Karena pisau itu tajam. Hanya orang dewasa yang boleh memakai pisau. Oke, Ririn yang cuci sayurannya ya, Bu. Kenapa pisau tajam sih, Bu? Karena pisau digunakan untuk memotong sayuran. Jadi harus tajam. Memangnya pisau terbuat dari apa? Kenapa pisau tidak terbuat dari plastik saja? Biar anak kecil seperti aku bisa memakai pisau juga. Coba kamu ambil pisau mainanmu. Ini, Bu. Coba kamu potong tempenya pakai pisau plastik mainan itu. Tidak bisa, Bu. Iya, itu karena pisau mainan kamu terbuat dari plastik, sehingga aman untuk anak kecil.
Coba Ririn lihat, pisau mainan Ririn bisa dibengkokkan, kan? Iya, yang ini mudah dibengkokkan. Tetapi, kalau pisau yang terbuat dari besi tidak bisa dibengkokkan karena keras. Oh iya, Bu. Benda apa lagi ya yang terbuat dari besi? Gunting juga terbuat dari besi. Dan besi adalah bagian dari logam. Jadi permukaannya bersifat kuat dan keras. Kalau sama batu, lebih kuat mana? Kan ada permainannya. Gunting, batu, kertas. Ririn mau main sama ibu? Mau, Bu. Hore! Aku menang! Ya, ibu kalah. Ya sudah, ibu lanjutkan lagi memasaknya ya. Terima kasih, Ririn, sudah bantu ibu. Iya, Bu. Ririn juga mau belajar sama teman-teman di rumah. Teman-teman, kita kan sekarang sudah tahu benda yang berbahan dasar dari besi. Kira-kira di rumah kalian ada benda apa saja yang terbuat dari besi? Ada gunting kuku, kunci, ada panci, ada gergaji juga. Benar semuanya. Kendaraan juga terbuat dari besi loh, teman-teman. Misalnya sepeda, mobil, pesawat, kereta juga terbuat dari besi. Bentuknya saja kokoh dan kuat. Seperti besi. Eh, ini ada vas bunga. Kelihatannya kokoh dan kuat juga. Apa vas bunga ini juga terbuat dari besi ya? Kita tanya ibu yuk. Ibu, Ririn mau tanya. Boleh, tanya apa? Vas bunga yang ada di meja, bentuknya kokoh dan kuat. Apa vas bunga juga terbuat dari besi? Bukan, vas bunga itu terbuat dari keramik. Keramik? Keramik itu apa, Bu? Keramik itu terbuat dari tanah liat yang dipanaskan. Contohnya, vas bunga tadi. Selain vas bunga, ada apa lagi, Bu? Teko ini terbuat dari keramik. Cangkirnya juga. Ada banyak pajangan yang terbuat dari keramik juga. Seperti teko dan cangkir keramik ini. Hayo coba ada apa lagi? Ririn tahu tidak? Tidak tahu, Bu. Boneka pajangan oleh-oleh dari tante juga terbuat dari keramik. Itu loh yang ada di kamar kamu. Oh iya, aku tahu. Tempat lilin yang ada di kamar juga dari keramik. Wah, aku jadi tahu banyak. Terima kasih ya, Bu. Sekarang Ririn mau lihat dulu boneka keramik dan tempat lilinnya. Boleh, tapi jangan dipindahkan ya. Karena keramik bersifat licin, jadi gampang jatuh. Dan kalau jatuh, bisa pecah. Oke, Bu. Ini dia boneka keramiknya. Bagus ya, teman-teman. Tapi kata ibu, tidak boleh dipindahkan. Jadi kita lihat saja. Oh iya, teman-teman. Aku punya buku yang berjudul Apa Itu Logam? Yuk kita baca bersama. Apa itu logam? Ada banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari bahan logam. Ada alat rumah tangga yang terbuat dari bahan logam. Panci terbuat dari bahan logam. Pisau terbuat dari bahan logam. Gunting terbuat dari bahan logam.
Selain alat rumah tangga, alat transportasi juga terbuat dari bahan logam. Mobil terbuat dari bahan logam. Sepeda terbuat dari bahan logam. Pesawat terbuat dari bahan logam. Kapal laut terbuat dari logam. Tahukah kamu apa itu logam? Bagaimana ciri-ciri bahan logam? Logam adalah bahan pembuat benda yang bersifat keras, kuat, dan tidak lentur. Logam tidak mudah terbakar api. Jenis-jenis logam misalnya besi, baja, emas, perak, dan sebagainya. Nah, itulah kegunaan dari bahan logam dalam kehidupan kita. Bahan logam sangat membantu kehidupan kita. Penggunaan bahan logam semakin hari semakin bertambah. Sumber bahan logam semakin berkurang di alam. Ingat, gunakanlah benda-benda berbahan logam dengan baik. Wah, ceritanya seru ya teman-teman. Aku senang hari ini kita belajar banyak hal. Kita belajar tentang benda yang terbuat dari besi, dan kita juga tahu benda yang terbuat dari keramik. Teman-teman, yuk kita mengerjakan soal yang ada di buku. Soal yang ini, teman-teman. Untuk mengerjakannya, kalian memperhatikan satu benda yang ada di rumah kalian. Bendanya terbuat dari batu, keramik, dan besi. Lalu, kalian gambar bendanya. Setelah itu, kalian tulis nama bendanya di bagian bawah. Lalu, kalian amati permukaannya apakah halus, keras, atau licin. Lalu, kalian tulis juga ya di buku kerja kalian. Tapi, kalian juga sudah tahu kan benda yang terbuat dari batu. Misalnya, cobek ibu, patung, atau batu asahan. Nanti kalian mengerjakannya di buku tugas kalian atau di buku tulis ya. Teman-teman, Ririn sedang menulis beberapa untuk kalian baca dan tebak hurufnya. Kalian mau tidak main tebak huruf bersamaku? Semuanya mau ya? Yuk kita mulai. Kata yang pertama adalah kata ada. Coba kalian tebak hurufnya apa saja. Ya benar, hurufnya A, D, dan A. Cara menulisnya seperti ini. Yang kedua, kata apa? Kalian coba tebak lagi ya hurufnya. Ya benar, hurufnya A, P, dan A. Tulisannya seperti ini. Yang ketiga, kalau saya hurufnya apa saja? Iya benar, untuk menulis saya hurufnya S, A, Y, dan A. Cara menulisnya seperti ini. Berikutnya, mereka. Coba kalian tebak ya hurufnya apa aja. Aku ulangi pelan-pelan ya. Mereka. Iya benar. Hurufnya M, E, R, E, K. Lalu yang terakhir apa? B? Bukan. Lalu apa? Oh, huruf A. Iya, M, E, R, E, K, dan A.
Yang terakhir sekarang sangat. Dengarkan Ririn ya. Sangat. Coba apa saja hurufnya? S, A, G, ups. Bukan G teman-teman. Iya, hurufnya N dulu. Kita ulang sekali lagi ya. S, A, N, G, A, dan T. Hebat, semuanya bisa merangkai huruf menjadi kata. Berarti semuanya bisa melengkapi huruf untuk gambar-gambar ini kan? Ada 4 gambar nih teman-teman. Kita sebutkan ya. Yang pertama gambar apa? Pisau. Benar. Yang kedua? Benar lagi. Gambar kedua adalah sepeda. Yang ketiga, gambar apa? Mobil. Benar lagi. Nah, yang terakhir, gambar apa ya? Benar lagi, gambar pesawat. Nomor satu, gambarnya pisau. Berarti, kita harus tambahkan huruf apa ya di depannya? P, I. Coba kita masukkan ke gambar. Iya, kalian benar. Yang kedua, gambarnya sepeda. Dua huruf yang kosong, isinya apa ya? Sepeda. Ada yang tahu tidak? S-E. Sepeda. Sepertinya benar. Ayo kita masukkan hurufnya. Yes, kalian benar. Tinggal 2 lagi. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Gambarnya mobil. Mobil. Sekali lagi ya. Mobil. Huruf yang tepat apa ya teman-teman? M dan O. Kita coba masukkan hurufnya satu persatu. Tepat. Kita baca bersama ya. Mobil. Kalian hebat, belum ada yang salah. Sekarang kita kerjakan soal yang terakhir ya. Gambarnya pesawat. Ririn ulangi ya. Pesawat. Kira-kira hurufnya kita isi apa ya? P dan E. Aku tidak tahu nih benar atau tidak. Tapi kita coba dulu ya. Yes, kalian benar lagi. Pesawat. Yeay, semua huruf sudah lengkap sekarang. Yuk kita baca bersama. Pisau, sepeda, mobil, pesawat. Yeay, kalian hebat. Kalian ingin membuat proyek mingguan? Nanti dulu ya. Setelah ini pasti kita akan membuatnya ya, karena aku mau mengajak kalian untuk melipat kertas. Kalian bisa memakai kertas yang ada di buku kalian atau memakai kertas yang lainnya. Sekarang aku akan melipat kertas ini menjadi 2 bagian. Caranya sama, kertas harus dilipat sama besar. Kedua ujung kanan dan kirinya harus saling bertemu. Ingat, kedua ujung kanan dan kiri harus bertemu. Iya, seperti ini. Lalu kita buka lagi, kelihatan garis tengahnya kan? Garis itu disebut garis simetri lipat atau sumbu simetri lipat. Simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi bangunan atau benda menjadi 2 bagian sama besar. Sama besar. Ingat ya, hanya 2 bagian dan sama besar.
Nah, untuk latihannya, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di buku kalian. Misalnya, nomor 1, bangun persegi panjang. Kalian tuliskan cara melipat di kolom yang ada. Lalu, gambar deh sumbu simetri lipatnya dengan garis titik-titik. Untuk latihan yang ini, kalian tentukan mana yang merupakan sumbu simetri lipat dari bangun yang ada di gambar. Ingat ya, simetri lipat adalah lipatan yang membagi bangun menjadi dua bagian sama besar. Harus sama besar. Nah, kalian pasti sudah menunggu untuk membuat proyek mingguan ya. Tenang, kita akan membuatnya. Ririn, berikan contoh proyek mingguan kita kali ini. Tugas kita minggu ini adalah membuat poster grafik yang berisikan gambar 5 kelompok benda-benda penemuanmu yang terbuat dari benda padat. Nah, sekarang kalian cari benda apa saja yang ada di rumah kalian, lalu kelompokkan menjadi benda yang terbuat dari plastik, kayu, logam, kertas, dan batu. Kita bisa membuat gambar tabel seperti ini. Tuliskan nama bendanya, lalu bahan dasar benda tersebut, dan tulis juga jumlah bendanya. Tabel berikutnya, kalian tuliskan nama bendanya terlebih dahulu. Lalu kalian gambar deh bendanya. Supaya lebih bagus, kalian bisa menggunakan pensil warna atau krayon untuk mewarnainya. Lalu tuliskan juga benda apa yang bisa dijadikan pecahan 1/2 dan 1/4. Jika tidak ada yang bisa dijadikan pecahan, kalian jelaskan juga alasannya. Dalam mengerjakan proyek ini, kalian boleh loh minta bantuan ayah, ibu, atau keluarga lainnya. Dan ingat, jangan lupa untuk mengerjakan lembar refleksinya. Dan juga berterima kasih kepada keluarga yang sudah mendampingi kita belajar. Selamat belajar dan bermain ya. Sampai jumpa lagi. Dadah! Hari ini seru sekali ya. Kalian ingat kan tadi kita belajar apa? Hari ini kita sudah mengenali benda-benda padat yang terbuat dari besi. Kita juga membantu ibu memasak dan belajar tentang perbedaan benda padat yang terbuat dari besi, keramik, dan batu. Tadi kita juga bermain kartu kata bersama sambil belajar kosakata. Kita juga melipat kertas sambil mempelajari apa itu simetri lipat. Terakhir, kita mengelompokkan benda padat yang ada di sekitar rumah sebagai proyek mingguan kita. Jangan lupa latihan di rumah juga ya, teman-teman, supaya kamu semakin pintar. Sampai jumpa! Sampai jumpa!